ada sebuah keranjang nih. Ini adalah sebuah keranjang kakak yang tersimpan di sini, teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Let's go. Wih, lihat, lihat, lihat. Ternyata di sini kakak menemukan seekor anakan bebek. Widih, wek, 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 wek. Keren sekali, teman-teman. Dia sedang bersantai di kebun ini, teman-teman. Kita tangkap lagi ya. Oke, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Wih, baru mendapatkan satu ekor. Tenang, tenang, guys. Soalnya kakak menemukan lagi seekor anakan ayam nih. Ayo kita tangkap. Satu. Jangan berisik dulu, teman-teman. Soalnya kakak mau menangkap seekor anakan ayam. Nanti kalau berisik, kamu kabur ya. Anakan ayam ini kabur nih kalau berisik. Satu, tuh, tuh. Dia bergerak dengan lincah nih, guys. Satu, dua, tiga. Hehehe, kakak mendapatkannya nih. Wadidaw. Bulunya berwarna putih, dia berkepala pink tuh, guys. Wah, keren sekali, teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman. Tuh, ternyata di sebelah sini juga ada seekor anakan bebek. Widih, wek, 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 wek. Keren sekali, teman-teman. Hei, kamu bebek lagi ngapain kamu? Dia sedang bersantai-santai, duduk berduaan, teman-teman. Yang satu dia masih kecil nih, yang ini lebih besar nih, guys. Wah, kalau yang ini dimasukin ke dalam keranjang kakak yang berwarna putih ini gak bakalan masuk nih, guys. Soalnya si bebek ini sangat besar sekali. Kecuali yang ini, teman-teman. Kalau kita masukin ke dalam sebuah keranjang, dia akan masuk, teman-teman. Ayo kita masuk. Hei, jangan keluar kamu. Widih, ayo kita segera tutup pintunya. Wah, ternyata yang itu kelewatan tuh, guys. Dia kabur, teman-teman. Sekarang kakak mau lihat aja yang ini nih. Widih, dia duduk lagi, teman. Tuh, seekor bebek ini suka duduk dengan lama, teman-teman. Soalnya dia sedang menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sini, teman-teman. Hehehe, keren sekali ya. Yuk, kita tangkap aja, teman-teman. Sekarang kakak lanjutkan lagi ke sebelah sana ya, teman-teman. Tuh, 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 tuh. Lihat, teman-teman. Ternyata di sebelah sana ada yang bergerak-gerak, teman. Yuk, kita coba mendekat. Siapa tahu itu seekor hewan ya, teman-teman. Widih, hai. Ternyata itu seekor anakan ayam, teman-teman. Ayo, guys, kita tangkap. Satu, dua, tiga, hop. Widih, satu, dua, tiga, hop. Akhirnya dapat juga, teman-teman, anakan ayam ini, teman-teman. Yuk, saatnya kita lakukan masukin ke dalam sebuah keranjang. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya, teman-teman? Widih, ternyata di sini ada seekor anakan ayam nih. Wadidaw, anakan ayam yang tadi yang kabur, teman-teman. Dia sudah masuk, tapi dia melarikan diri lagi, teman-teman. Yuk, saatnya kita lakukan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Let's go. Wah, kakak menemukan sebuah lubang nih, guys. Wih, lihat, teman-teman. Hai, ternyata di sini ada seekor marmut. Widih, hewan pemakan rumput. Wadidaw, sangat keren sekali, guys, tuh. Ayo, saatnya kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang di sini. Wih, yang satunya melarikan diri. Dua, teman, tuh. Ada tiga ekor hewan yang melarikan diri dari sebuah keranjang kakak ini, teman-teman. Yuk, kita tangkap lagi. Dan selanjutnya, kakak mau lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Lalalala. Wih, lihat. Ternyata sebelah sana ada seekor kelinci, teman-teman. Wadidaw, kelinci apaan ini, teman-teman? Wih, ternyata kelinci itu sedang memakan rumput, guys. Wah, keren sekali ya, teman-teman. Coba kita mendekat. Wadidaw, ternyata ini seekor kelinci hutan. Dia memiliki dua warna, berwarna hitam dan juga berwarna putih. Widih, ini apaan, guys? Wadidaw, guys. Ternyata ini seekor ayam kate, guys. Pak pok petok. Ayo kita masukin dulu seekor kelinci ini. Dan sekarang kakak mau lihat seekor ayam kate ini. Widih, seekor ayam kate ini sedang bermain di dalam sebuah apa ini? Di dalam sebuah kayu, guys. Keren sekali ya, teman-teman. Yuk kita coba ambil. Sangat gemoy sekali, teman-teman, si ayam kate ini. Oke, kita simpan dulu di sini ya, teman-teman. Selanjutnya kakak mau cari dulu si kelinci yang tadi nih. Di mana ya? Wah, ternyata dia ada di situ, teman-teman. Ayo kita coba ambil. Wih, hei, kelinci, kamu lagi ngapain kamu, hei? Guys, tuh ada seekor ulat apa tuh, guys? Ulat bulu, teman-teman. Widih, harus berhati-hati ya, teman-teman. Kalau kalian main ke hutan, jangan sampai kalian menyentuh seekor hewan ini ya, teman-teman.
soalnya hewan ini memiliki apa ya, bulu yang sangat bisa gatal sekali teman-teman kalau kita pegang. Ayo kita ambil dulu sekelinci ini teman-teman, lalu kita mau jauhin aja ya. Jangan mendekat ke seekor ulat bulu teman-teman. Oke, kita masukin dulu guys ke dalam sebuah keranjang di sini nih. Lihat, kakak mendapatkan 3 ekor hewan, 2 ekor kelinci dan 1 ekor kura-kura, dan ini seekor ayam kate. Widih, keren sekali ya guys. Kita masukin lagi teman-teman. Dan sekarang kakak lanjutkan lagi ya ke sebelah sini. Kira-kira hewannya di mana lagi ya teman-teman? Kelihatannya sangat kosong sekali teman-teman. Oke. Sekarang kakak cari ke sebelah sini aja ya teman-teman. Tolong diperhatikan ya. Wih, lihat, ternyata burung yang kakak tangkap tadi dia kepanasan nih guys. Oke, kita simpan dulu di tempat yang teduh nih. Oke, dan sekarang kakak lanjutkan lagi. Let's go. Lalalala. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Wih, itu apaan teman? Wah, guys, ternyata itu seekor ayam berwarna hijau. Ayo kita tangkap. Sangat gemoy sekali teman-teman ayam ini. Oke, sekarang kakak masukin lagi ya teman-teman ke dalam sebuah keranjang. Lihat guys, ternyata di keranjang kakak ini sudah penuh hewannya guys. Ada seekor ayam bebek dan juga seekor marmut. Oke lah, kita simpan dulu di sini ya. Dan itu seekor bebek yang sangat besar teman-teman. Kalau kakak masukin ke dalam keranjang ini tidak akan muat ya teman-teman. Coba kita lihat hasil hari ini. Wih, ternyata kakak juga menemukan seekor ikan yang sangat banyak teman-teman. Tuh. Widih, keren sekali ya teman-teman. Ada seekor ikan jaguar, ikan mujair. Coba kita lihat lagi. Ada seekor ikan mas dan juga seekor ikan nilam. Wadidaw, coba kita lihat yang ini. Lihat teman-teman, ternyata di sini ada seekor kelinci dan juga satu ekor kura-kura. Wah, keren sekali ya. Lihat. Yang ini mau melarikan diri teman-teman. Oke, sekarang kakak mau siap-siap untuk pulang teman-teman. Soalnya kakak udah mendapatkan hewan yang sangat banyak sekali teman tuh. Yuk, kita simpan dulu sini teman-teman. Dan sekarang kakak lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Siapa tahu di sekitaran sini masih ada hewan yang tertinggal teman-teman. Ternyata masih ada teman-teman. Oke, sekarang kakak tangkap ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. 1, 2, 3. Kakak mendapatkan anakan ayam berwarna putih teman-teman. Kita masukin lagi ya. Dan ini 2 lagi nih yang belum kakak tangkap teman-teman. Dia sangat nakal sekali guys. Ayo kita tangkap. 1, 2, 3. Yang ini berwarna hijau. Kita masukin lagi ya teman-teman. Dan itu 1 ekor lagi teman-teman. Ayo kita mendekat. Jangan berisik teman-teman. 1, 2, 3. Kakak mendapatkannya teman-teman. Yang ini anakan ayam berwarna pink. Yuk, saatnya kita masukin lagi guys. 1, 2. Tiga. Widih, sangat susah sekali ya teman-teman. Hop, akhirnya dia masuk teman-teman. Coba kita lihat. Lihat teman-teman, ternyata di sini ada seekor hewan nih guys. Hai, ada seekor ikan berwarna kuning. Itu ikan apa coba ya? Coba kita tangkap. Weh, ini apaan guys? Wah, guys, ternyata di sini juga kakak menemukan sebuah kerang. Wadidaw, kerang apaan ini? Wih, ternyata setelah dilihat-lihat kakak baru tahu nih guys. Ini namanya seekor kerang kolam teman-teman. Dia biasa hidup di dalam lumpur-lumpur teman-teman. Bisa kita jumpai kalau kita membersih kolam-kolam warga yang ada di sini teman-teman. Soalnya dia hidup di lumpur teman-teman. Dan ini juga teman tuh. Kalau di tempat kakak ini disebutnya kerang toe guys. Oke, kita simpan dulu di sini teman-teman. Sekarang kakak mau tangkap seekor ikan di sini teman-teman. 1, 2, 3. Widih, ini kenapa guys? Wah, ternyata ini seekor ikan red devil yang kakak tangkap nih. Ikan ini kelihatannya sangat cantik sekali teman-teman. Siapa sangka teman, ikan ini termasuk seekor ikan predator guys. Ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Wih, sangat jahat sekali ya ikan ini. Ayo kita tangkap lagi. Dan ini 1 ekor lagi ikan invasif ya teman-teman, atau seekor ikan red devil. Mendapatkan 2 ekor ikan red devil. Oke, kita masukin lagi ke dalam ember kakak yang berwarna hitam ya. Tuh, lihat teman tuh.
Ternyata di situ juga ada seekor ikan lagi, teman-teman. 1 2 3 hop. Ternyata masih ada, teman tuh. Oke, kita simpan dulu ikan yang ini ya. Ternyata ikan ini adalah seekor ikan emas berwarna hitam. Wah, keren sekali ya. Dan ini satu ekor lagi. 1 2 3 hop. Akhirnya kakak mendapatkan lagi seekor ikan red devil. Oke. Kita lanjutkan lagi yuk mencari hewan yang ada di sini, teman-teman. Kira-kira selanjutnya ada seekor hewan apa lagi ya, teman-teman? Widih, lihat. Ternyata kakak menemukan sebuah lubang yang sangat besar. Wih, ada yang bergerak. Wah, itu apaan? Wah, guys, ternyata itu seekor kura-kura, teman-teman. Wadidaw, kura-kuranya sangat besar sekali ya. Wih, ternyata setelah dilihat, ini namanya seekor kura-kura Ambon. Dia memiliki tempurung yang sangat keras sekali, guys. Dan juga dia adalah pemakan daging. Seperti biasa, guys, si kura-kura ini suka memakan ikan kalau dia hidup di kolam-kolam warga, guys. Jadi, kalau kalian punya kura-kura, jangan dilepasin ke kolam ya. Soalnya kura-kura itu bisa memakan ikan. Bisa habis loh, teman-teman. Kalau kita mau menyimpan kura-kura di dalam kolam, kita masukin dulu.